5 Epic Fight Add-on yang ada di MCP. Epic Fight adalah sebuah mod yang akan merubah combat di MCP dari yang biasa saja menjadi lebih keren. So, langsung aja kita akan menuju ke nomor 1. Let's go. Oke, guys, yang pertama di sini adalah 3D combat. Jadi, jangan mengganti subpack ke model Steve karena ngebug. Jadi, subpacknya itu ke Alex. Kalian bisa ngelihat tangannya menjadi kecil. Langsung aja kita akan ambil. Ini ada banyak banget item-item dari Epic 3D combat ini ya. Tuh, gila. Great Sword. Kita akan coba ke Golem ini ya. Boom. Gila, ini berapa attack damage, bro? Selanjutnya sini ada Iron Odashi. Boom. Wih, gila, animasinya keren banget ya. Tuh, wih, gila. Boom, widih. Gila, guys, keren. Oh, ini nih, bagian purpose-nya kayak gini nih. Terus di bagian selanjutnya sini ada Iron Dagger. Ini kayak pisau kecil gitu ya. Coba kita ke Villager. Oh, kalau animasi diam kayak gini nih. Boom. Kalau jongkok kayak gini. Serang. Oke. Ada diamond cutter. Apa ini? Oh, ini nusuk-nusuk. Iya. Nusuk-nusuk, guys ya. Tuh, jadi untuk di bagian animasinya juga berubah, guys ya. Terus ada golden mace. Ini ngeri sih ini. Satu hit, guys. Oh, dia ada cooldown-nya. Kalian bisa ngelihat ada cooldown-nya tadi ya. Kalau di sini ada katana ya. Nah, ini nih serangannya itu kayak gini. Zing. Gila, guys. Asli keren banget main ya. Coba ya. Boom. Boom. Wih, ada netherite. Apa ini ya? Oh, nusuk-nusuk guys ya. Tuh, terada netherhold. Wih, ini kapa, guys. Coba ya. Juga kayak kadang delay, kadang aneh ya. Ada golden lens. Oh, ini kayak tombak gitu, guys. Tuh. Gitu ya, keren. Dan masih ada lagi, guys ya. Tuh, masih banyak. Wih, bisa di offhand dong. Tuh, keren juga ya. Ini ada hammer. Kayaknya attack-nya cuman gitu-gitu aja ya. Terus ada spear, ini iron spear. Selanjutnya sini ada diamond katana. Yang katana sih keren ya. Wih, terus ada iron saber, bukan like saber ya. Ada netherite rapier dan ada long sword. Oh, gini guys long sword ya. Pegangannya tuh gini. Tuh waktu sneak pun wah gila sih. Tuh, waktu first person pun kelihatan banget tuh. Ya jadi guys untuk di bagian 3D combat seperti ini ya. Ya cukup keren lah ya. Walaupun nggak terlalu maksimal ini editnya. Oke guys, yang kedua di sini adalah anime Blades. Jadi di sini akan merubah skin kalian menjadi anime kayak gini guys ya. Padahal tangannya itu masih skin saya gitu. Senjatanya di sini bisa kalian crafting guys. Contohnya nah kayak gini nih tuh pakai sword dan akan menjadi soul slash. Dan kita akan coba langsung aja senjatanya. Yang pertama di sini adalah Flow Blade. Wow. Wih, dari jauh itu bisa metoy dong. Wadel bro. Oke, kita akan coba menggunakan zombie ya. No, kayak gini guys, keren tuh. Tuh, boom. Oh, ada skillnya guys. Gila, keren banget. Wine cutting. Skill angin gitu ya. Oh my god, bro. Selanjutnya di sini adalah Blade Storm. Kita akan coba. Ini kayak pisau gitu ya. Ultinya. Wow. Selanjutnya ada Brick Moon. Ini masih kayak tadi, kayak hampir sama gitu senjata yang pertama tadi. Gila ultinya coy. Tapi zombinya kenapa nggak mati-mati? Ini apa? Cricket. Cricket apa nih? Ulti. Gila. Finally end. Ini lebih cepat dapat ramuan speed gini ya. Ulti. Wow. Lumayan. Ada hummingbird. Ini. Bisa nendang. Ini Liu Kang ini guys ya. Ulti. Wow, lumayan. Ada Infinite Cherry. Cherry, ini senjata cherry kah? Iya, partikel cherry ini ya. Ultinya. Wih, ngeluarin pedang. Pedang yang terakhir guys. Sini ada Kishigarba. Boom. Wih, efek speed ini keren deh, efek speed ini. Ulti. Guys, jangan pencet ulti dan menyerang secara bersamaan, ini jadi gagal kocak. Nah ya, coba kita ulti ya. What? Itu apa? Dia nge-summon? Wow, Sleep Snow. Wih, ini wih keren sih. Soul Slash. Wih, animasinya lebih keren nih Soul Slash. Thunder Fire. Hah? Besar banget. Apa nih? Bergila.
Gila. Guys, pokoknya kalian wajib cobain anime Bleach ini. Dan pedangnya bisa kalian crafting ya. Oke, yang ketiga disini adalah I Am Atomic. Jadi ini adalah sebuah pedang. Ya, senjatanya cuma satu. Simple, tapi keren banget. Oke, kita akan pakai bajunya. Jadi ini baju yang akan merubah kalian menjadi Atomic. Atomic itu, saya kurang tahu guys. Entah anime atau apa itu. Kalian, kalau ada yang tahu, kalian bisa langsung aja komen guys ya. Atomic. Ini ada pedang Shadow Sword. Oh, sini guys, untuk mengganti kekuatan ability-nya ya, ada atomic ya segala macam. Kita akan coba. Boom, boom, boom. Gila keren coy. Nah, kalau untuk skill-nya kalian bisa klik kanan atau klik tahan. Beh, gila. Oh my god, bro. This is my almighty power. I am Atomic. Gila. Oh my god, bro. Udah berakhir kah? Apakah perang sudah usai? Selanjutnya sini ada Ebony Swirl. Apa ini? Coba ya. Oh, kayak gitu ya. Ada lagi nih, Slash Barrage. Kayak gitu ya. Flash Strike. Oh, gitu. Kayak sweeping edge gitu guys, ngedamage di sekitarnya. Nah, ini nih atomic nih. Gila. Wah, udah kayak film-film. Eh, awas kocak ngadangin ini anjir. Atomic. Udah kayak animasi guys, ini bukan Minecraft lagi ya. Tuh. Gila. Dengan permainan kameranya yang paling bagus sih, juga efeknya yang gokil. Hah, kenapa dapat slowness 3? Oh, karena abis ngeluarin ability itu kayaknya ya. Nah, jadi guys, kurang lebih untuk di bagian I Am Atomic seperti itu guys ya, untuk di nomor 3 ini. Oke, guys, yang keempat di sini adalah Mighty Player. Jadi kameranya ini nggak bisa diubah guys ya tuh. Jadi di kamera belakang dan ini hampir mirip sih ya, kayak Epic Fight Mode. Kita akan coba. Boom. Boom, 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 boom. Tuh, jadi di pergerakan animasi dan ada ledakan gitu. Jadi waktu kalian ini bisa ngedash gitu juga ya. Tuh, wih gila. Waktu kalian ngarah ke bawah terus antara milik kiri atau kanan, hancurin bloknya, udah gitu aja guys ya ngedashnya. Selain itu, di sini ada Mighty Weapon yang sangat banyak banget tentunya. Bagus-bagus. Kita akan coba dengan ini nih. Pum, pum, pum. Oh, kayak gitu guys. Terus ada... Ini nggak logis, ini besar banget kocak. Ini berat ya. Dia gitu berat gitu guys ya. Ini juga nih. Widi, muter-muter dulu gitu kan. Oh, ini ada bow. Jadi bow ini itu tuh bisa meledakan dan ngeluarin api tuh. Oke. Terus ini ada katana. Nah, katanya paling keren nih guys. Kalian lihat, kalian lihat. Beh, gila. Gila, 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 gila. Terdet, beh, gila. Terbanglah wahai LA. Kita serang dari udara nih. Dia diurat di udara kan. Tuh, kena damage guys. Ini ada side ya. Boom, boom, boom. Oh, ada spear. Boom. Oke. Setelah itu ada one handed heavy. Boom. Gila. Ada shield juga tuh ya, kayak gini tuh. Kalau jongkok tuh kayak gini guys ya. Nih ngapa gitu. Jongkoknya kayak gini. Dan setelah itu di bagian sini nih. Nah, untuk di bagian pedang-pedang pickaxe dari golden sampai netherite, teksturnya itu diubah guys ya. Tuh, kayak gini, terus ada yang kayak gini. Tuh di bagian hu ini kayak side gitu ya. Tuh. Ini senjata biasa guys, teksturnya diubah gitu ya. Untuk ngedamage-nya kayak gini. Hampir sama semuanya. Malah sama semua ya. Tuh. Boom. Ya kurang lebih untuk di bagian Mythic Player seperti itu guys ya. Kamera kalian nggak bisa dirubah. Yang terakhir sini adalah Shounen de Fantasy. Ini adalah sebuah epic world guys. Kalian lihat ini. Beuh, gila. Beuh, kalian lihat ultinya guys. Kalian lihat ultinya guys. What the hell? Nah jadi guys, ini kalau kalian
sini, terus pukul ke blok bawah. Nah, itu bisa merubah skill-skill sama kayak tadi ya. Kita coba akan dart urgent slice. Apa nih? Skill apa nih? Boom. Wow. Coba lagi doom blade. Doom blade-nya apa nih? Apa itu? Oh my god. Oh my god, bro. Dark matter apa nih? Wuih. Gila. Udah. Ini malah ngeklik berkali-kali, kocak. Ada dark atomic kayak tadi, guys. Atomic. Oh my god. Mau lihat yang lebih keren? Ultimate Dark Atomic. Gila. Gila. Gila, gede banget. Terus ada Trident ini ya. Kita akan lihat ultinya. Halo. Gila, panis. Ada tinjuan dari air, water chakra. Nembakin water chakra. Gila. Hiu. Selanjutnya ini ada di bagian God of Dead Axe. Kita akan coba Dead Violence. Ini apa ini? Wow, True Frost Layer. Nah, Elestia Revenge itu keren, guys. Boom. Gila. Terus ada Flame-nya juga. Blade Supreme ini apa nih? Oh my god, bro. Oh my god. Gila, guys, ini senjatanya keren-keren banget dan kalian wajib coba. Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.